macam mana pokok ni boleh tumbuh dekat Malaysia. Saya tengoklah beberapa jurnal mengatakan pokok ni dibawa oleh penjajah-penjajah kita. Ada yang mengatakan kemungkinan dibawa masuk oleh penjajah Belanda. Dan itu mungkinlah sebab dinamakan durian Belanda. Dan ada juga yang mengatakan sebab dia putih isi dia dalam tu macam orang Belanda. Dan nama saintifik dia ialah Graviola. Ada juga yang namanya Annona. Dan ada di Indonesia, dia dikenali sebagai Sirsak.